guys, welcome back. Ya guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys, ya yeah, halo guys, welcome back with me di Ari 345 lagi bersama saya. Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel ya guys ya. Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa S ya guys ya. Oke guys, by the way, di video kali ini gue bakal ngebahas-bahas lagi Captain Tsubasa S ya, dimana sebelumnya gue udah upload juga untuk cara open break truck-nya ya guys ya. Dan di sini gue bakalan lanjutin lagi karena sebelumnya itu ada maintenance yang dadakan guys. Gue nggak tahu kenapa ya, apakah memang fluktuasi jaringan atau gimana, gue nggak tahu ya guys ya. Tapi yang jelas kita bakalan coba up lagi pemain-pemain yang lain ya guys ya. Kalau misalkan memang benar, berarti memang setiap tipe pemain yang udah B5, yang penting satu elemen itu bisa ngebuka event breakthrough-nya guys ya. Kita akan coba ya guys ya. Dan di sini kita akan coba buka lagi guys. Dan by the way, ini juga gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba aja ini tuh kayaknya ada apa ya, setelah update tuh jadi nggak ini guys, jadi sering nge-lag guys. Gue nggak tahu kenapa ya, padahal gue juga main di PC guys ya. Tapi yaudahlah, kita sambil jalan aja guys ya, semoga aja sih aman ya, semoga aman ya guys ya. Ntar guys, kita akan coba naikin pemain yang normal tipe kekuatan guys ya. Nah ini dia guys, kita akan coba ya guys, karena berhubung gue masih banyak ya untuk kolanya, jadi gue bisa naikin guys. Lumayan ya, bekas farming kemarin-kemarin guys. Oke, ini yang tadi ya, ini pergi klaim udah ya guys ya. Oke, kita akan coba up dulu guys semuanya guys, karena memang ini ngebutuhin level yang lumayan tinggi guys ya, di level 50 guys. Jadi kalau misalkan kalian naikin pemain-pemain yang SSR itu bener-bener nguras banget cola guys. Jadi mending kalian naikin pemain-pemain yang biasa aja guys, kayak gitu guys. Kita lanjut lagi guys ya. Ya lumayan sih kalau misalkan teman-teman yang memang nggak terlalu ini bisa ngebuka fitur ini guys ya, buka fitur breakthrough ya. Boom. Anjay, beneran guys, beneran ya, bener ya, berarti bener ya. Setiap elemen guys ya, jadi nggak semuanya, maksudnya nggak kebuka satu elemen, misalkan dua elemen, atau misalkan tipe kekuatan semuanya di bintang 5-in, enggak ya guys ya. Ini tuh klaim pertama kali guys ya. Dan di sini kita bisa buka, dan setelah kebuka ini guys ya, kalian tinggal login aja guys setiap hari. Nah, misalnya sendiri ya, untuk hadiahnya kita di kita bisa dapat skill ya. Skill skill SSR, kemudian tiket merah, kemudian tiket kuning sama tiket merah lagi. Ini lumayan ya guys. Ini sih menurut gua lumayan guys ya. Lumayan banget anjir. Ini kalau misalkan dikalkulasiin sama elemennya, tiap elemennya itu lumayan banget guys, sumpah. Kita akan coba naikin lagi pemain yang Tenacity guys. Ini kan yang bintang 5 ini udah ya, udah naik ya. Yang kekuatan udah. Nah, ini yang Tenacity ya guys. Kita coba up ya. Tapi kita butuh cola banyak banget guys ya. Kita butuh cola banyak banget, jadi lumayan ya guys ya, sabar ya guys ya. Anjir, colanya banyak banget cuy. Ntar guys, kita coba up dulu lah semuanya ya, biar aman gitu ya. Kita proof dulu. Nah, kita turunin semua. Jadi nggak usah banyak-banyak ya guys ya, karena memang kalau untuk yang normal sih nggak terlalu guys ya. Cuman ini gue nggak tahu ya berapa banyak harus ngeluarin cola, cok. Untungnya gue udah dinaikin semua guys. Sep. Oke, kebuka guys ya untuk Tenacity ya. Oke, ini kita bisa simpen buat farming nanti di next banner ya guys ya, karena gue nggak bakalan gacha lagi guys, sumpah. Takutnya ada keeper nanti guys.
Nah ini 1, 2, 3, tinggal satu lagi guys. Bentar ya. Tenacity udah, kecepatan udah. Satu lagi apa guys? Teknik ya? Teknik. Nah ini teknik ya, kita naikin ya. Mudah-mudahan sih masih bisa naik ya. Kita coba up. Nih kita farming di sini guys ya, ternyata guys ya. Kita farming di sini guys. Penguraian, kita coba turunin dulu. Oke, kita penguraian dulu guys, sabar. Turunin. Karena ini agak susah juga sih buat nge-up-nya gitu guys ya. Kalau misalkan kalian kolanya dikit ya susah guys ya. Tapi berhubung gua naikinnya pemain-pemain yang normal, jadi nggak terlalu nguras kola guys. Kita lihat ya, ini 51k apakah masih bisa keambil atau enggak. Nih coba lihat ya. Sep. Oke, aman guys. Aman guys. Oke, aman ya. Lumayan lah ya. Nah, ini ya udah kebuka semua ya guys ya. Jadi fitur break truck-nya udah kebuka semua. Jadi kalian bisa farming di sini guys. Kalian tinggal login aja sesuai waktu yang udah ditentuin ya guys ya. Tiap hari misalkan kalian login. Berarti ini kalau dihitung-hitung ya reward-nya ya. Kita hitung-hitung reward-nya itu 10 20 untuk tiket merah. 20 ya. 20 30 40 guys. 40 tiket ya. Kemudian skill ya 1 2 3 4 tambah 8 guys. 10 ya, 10 tiket ya. 10 tiket. 10 skill SSR ya. Kemudian untuk tiket merahnya ini 10-20 tiket. Wah lumayan ya guys ya. Berarti kalian tinggal login-login aja dan kalian bisa dapetin rewardnya guys ya. Jadi lumayan ya, kita bisa farming banyak di sini guys. Aduh gila-gila. Kirain gue gak bisa dibuka pakai pemain biasa guys ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa buka pakai pemain biasa ya kalian lumayan guys ya. Jadi ini kita ya, ini kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk tantangan-tantangan kayak gini kalian bisa buka juga guys. Kalian bisa naikin kartu taktik sesuai dengan suruhan yang ada di sini guys ya, kayak gitu. Oke guys, jadi lumayan ya guys ya. Untuk ini kalian bisa lihat sendiri ya, gue udah naikin keempat pemain yang elemennya berbeda guys. Jadi kalian bisa buka fitur breakthrough dengan cara naikin pemain yang biasa aja guys. Dan di sini kita akan coba buka dulu. Oke, Kojiro Yuga, Makoto Soda. Aduh, Yuga gue gak punya coy. Tapi ambil jangannya, mending jangan lah ya. Percuma anjir. Tapi ini lumayan lumayan mahal anjir, Kojiro Yuga. Mending simpen dulu aja kali ya. Tsubasa Ojora dong. Tsubasa Ojora. Karena gue punya Tsubasa Ojora guys. Ini Hikaru Matsuyama guys. Hikaru Matsuyama itu 2000-an lah ya guys. Oke ini Anji Urabe ya, Ishizaki. Ishizaki gue naikin dulu gak ya. Urabe apa Ishizaki ya. Ishizaki lah. Udah lah gak apa-apa. Oke kita break truck. Kita udah break truck ya. Bentar guys. Kita up-upin dulu nih guys ya. Lumayan nih guys. Kita up-upin dulu. Oke. Aduh, kok South America sih yang naik anjir. Oke, nggak apa-apa lah, lumayan ya. Naik kan, lumayan. Oke, Matsuyama guys, semoga yang naiknya itu tendangan ya guys ya. Wild Eagle Suit please. Nice. Oke, Wild Eagle Suit. Karena gue itu pemain gratisan guys, jadi ya mau gimana lagi coy. Oke, ini dia. Please. Oke, charge tackle yang naik. Ya, kita perlahan-lahan aja ya guys ya. Perlahan-lahan yang penting naik guys. Oke guys, nah itu dia. Nah ini ya guys ya, berarti fiturnya ini bisa kebuka. Dan kalian bisa login-login aja buat klaim ini semua guys. Oke,
selama seminggu guys. Ya, ini selama seminggu, jadi kalian bisa buka semua gitu ya. Lumayan ya, ini lumayan rewardnya anjir, gila. 10 ini apa namanya, 10 skill sama 40 tiket merah. Bener ya, 40 tiket merah sama 20 tiket emas guys, jadi lumayan lah ya. Dan di sini juga gue udah punya 10 tiket emas ya guys, jadi gue bakalan ngumpulin lumayan. Ini udah ada 10 ya, belum lagi nanti di reward-reward yang Dream League. Wow, jadi gue bisa gacha nanti guys ya, buat kalian semua guys ya, gue bakalan gacha di event yang memang gue butuhin guys, kayak gitu ya guys ya. Oke lah guys, mungkin sampai di sini dulu aja kali ya video kita kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Aktifin notifikasinya ya guys ya. Oke guys, thanks for watching. See you the next video. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.